kucai atau bawang kucai dikenal sebagai sayuran daun. Daun kucai biasa digunakan dalam masakan bubur ayam. Kucai berdaun pipih dan bunganya berwarna putih. Daunnya beraroma tajam dan pekat namun berbeda dengan aroma daun bawang. Bunga kucai dapat digunakan pula sebagai rempah penyedap. Berikut artikel mengenai manfaat daun kucai untuk kesehatan. Manfaat daun kucai. Kucai merupakan tanaman berumbi, tetapi juga memiliki batang yang panjang dan berlubang yang merupakan bagian tanaman yang dapat dimakan. Dalam hal pengobatan, kucai juga memiliki sifat seperti bawang putih. Berikut ini manfaat kucai bagi kesehatan. Manfaat daun kucai berikut 11 manfaat daun kucai bagi kesehatan. 1. Membantu mengatasi masalah pencernaan. Kandungan senyawa organik yang terkandung dalam daun kucai dapat meringankan ketidaknyamanan pencernaan. Selain itu, daun kucai memiliki kualitas antibakteri alami yang dapat menghilangkan berbagai bakteri, terutama salmonella yang dapat mengganggu sistem pencernaan. 2. Kesehatan kardiovaskular. Salah satu senyawa organik yang paling penting yang dapat ditemukan dalam daun kucai adalah alicin yang dapat menurunkan tingkat kolesterol jahat dalam tubuh dan meningkatkan kesehatan jantung. Alicin juga dapat menurunkan tekanan darah dan mengurangi ketegangan kardiovaskular. Selanjutnya, quercetin dalam daun kucai juga dapat menurunkan kadar kolesterol dan plak di arteri, mencegah aterosklerosis, menurunkan risiko stroke dan serangan jantung. 3. Meningkatkan daya tahan tubuh. Tingginya kandungan vitamin C dalam daun kucai dapat membantu meningkatkan efektivitas sistem kekebalan tubuh dengan merangsang produksi sel darah putih dan merangsang produksi kolagen, yang merupakan komponen penting dalam penciptaan pembuluh darah, sel, jaringan, dan otot baru. 4. Kesehatan tulang. Adanya vitamin K dalam daun kucai sangat penting dalam pemeliharaan densitas mineral tulang dan integritas tulang, karena apabila kepadatan mineral tulang kita mulai menurun akan menyebabkan kondisi seperti osteoporosis dan memperburuk kondisi peradangan seperti arthritis. 5. Mencegah risiko kanker. Kandungan quercetin dalam daun kucai efektif dalam mencegah berbagai macam kanker, termasuk kanker payudara, prostat, usus, paru-paru, dan ovarium. Selain itu, vitamin C dan vitamin K juga membantu menurunkan kadar radikal bebas dalam tubuh yang dapat mempercepat penyebaran atau munculnya sel kanker. Kemudian, adanya zeaxanthin dan lutein yang merupakan senyawa antioksidan yang dapat menurunkan risiko kanker mulut. 6. Kesehatan mata. Lutein dan zeaxanthin dalam daun kucai juga berfungsi mengurangi stres oksidatif dalam sistem mata dan menunda munculnya katarak di mata. Kedua zat tersebut dapat membantu memperlambat atau mencegah degenerasi makula, menjaga mata Anda sehat hingga usia tua. Bakar juga, manfaat bawang merah. 7. Mencegah cacat lahir. Kandungan asam folat dalam daun kucai sangat penting bagi ibu hamil yang ingin memastikan perkembangan kesehatan bayi mereka. Asam folat juga diyakini dapat mencegah cacat tabung saraf bagi bayi yang baru lahir. 8. Sistem peredaran darah. Hadirnya flavonoid dalam daun kucai berperan menstabilkan tekanan darah dan mengurangi hipertensi, sedangkan vitamin C dapat membantu meningkatkan elastisitas pembuluh kapiler darah dan memfasilitasi penyerapan zat besi dalam tubuh. Kemudian, kandungan asam folat juga membantu meningkatkan sirkulasi darah dengan mencegah penyempitan pembuluh darah dan mencegah pembekuan darah. 9. Anti penuaan dini. Vitamin C dan E dalam daun kucai memiliki sifat antioksidan yang dapat memerangi radikal bebas yang menyebabkan kerusakan pada sel-sel dan mencegah penuaan kulit seperti garis-garis halus dan kerutan. 10. Membantu menyembuhkan luka dengan cepat. Daun kucai kaya akan vitamin C yang merupakan antioksidan larut dalam air. Vitamin ini dapat meningkatkan elastisitas pembuluh darah dan kulit, mencegah memar dan dapat membantu menyembuhkan luka dengan cepat. 11. Merangsang pertumbuhan rambut. Daun kucai dapat merangsang pertumbuhan rambut dengan meningkatkan aliran darah ke kulit kepala dan akar rambut. Selain itu,
Daun kucai juga efektif dalam mengurangi atau menghilangkan rasa gatal di kulit kepala. Efek samping mengkonsumsi daun kucai. Mengkonsumsi daun kucai secara berlebihan dapat menyebabkan rasa ketidaknyamanan pada perut. Jika Anda alergi terhadap bawang atau anggota lain dari genus Allium, sebaiknya berkonsultasi dengan ahli medis terlebih dahulu sebelum mengkonsumsi daun kucai. Kucai merupakan tanaman berumbi, tetapi juga memiliki batang yang panjang dan berlubang yang merupakan bagian tanaman yang dapat dimakan. Dalam hal pengobatan, kucai juga memiliki sifat seperti bawang putih. Berikut ini manfaat kucai bagi kesehatan. Manfaat daun kucai berikut 11 manfaat daun kucai bagi kesehatan. 1. Membantu mengatasi masalah pencernaan. Kandungan senyawa organik yang terkandung dalam daun kucai dapat meringankan ketidaknyamanan pencernaan. Selain itu, daun kucai memiliki kualitas antibakteri alami yang dapat menghilangkan berbagai bakteri, terutama salmonella yang dapat mengganggu sistem pencernaan. 2. Kesehatan kardiovaskular. Salah satu senyawa organik yang paling penting yang dapat ditemukan dalam daun kucai adalah alicin yang dapat menurunkan tingkat kolesterol jahat dalam tubuh dan meningkatkan kesehatan jantung. Alicin juga dapat menurunkan tekanan darah dan mengurangi ketegangan kardiovaskular. Selanjutnya, quercetin dalam daun kucai juga dapat menurunkan kadar kolesterol dan plak di arteri, mencegah aterosklerosis, menurunkan risiko stroke dan serangan jantung. 3. Meningkatkan daya tahan tubuh. Tingginya kandungan vitamin C dalam daun kucai dapat membantu meningkatkan efektivitas sistem kekebalan tubuh dengan merangsang produksi sel darah putih dan merangsang produksi kolagen, yang merupakan komponen penting dalam penciptaan pembuluh darah, sel, jaringan, dan otot baru. 4. Kesehatan tulang. Adanya vitamin K dalam daun kucai sangat penting dalam pemeliharaan densitas mineral tulang dan integritas tulang, karena apabila kepadatan mineral tulang kita mulai menurun akan menyebabkan kondisi seperti osteoporosis dan memperburuk kondisi peradangan seperti arthritis. 5. Mencegah risiko kanker. Kandungan quercetin dalam daun kucai efektif dalam mencegah berbagai macam kanker, termasuk kanker payudara, prostat, usus, paru-paru, dan ovarium. Selain itu, vitamin C dan vitamin K juga membantu menurunkan kadar radikal bebas dalam tubuh yang dapat mempercepat penyebaran atau munculnya sel kanker. Kemudian, adanya zeaxanthin dan lutein yang merupakan senyawa antioksidan yang dapat menurunkan risiko kanker mulut. 6. Kesehatan mata. Lutein dan zeaxanthin dalam daun kucai juga berfungsi mengurangi stres oksidatif dalam sistem mata dan menunda munculnya katarak di mata. Kedua zat tersebut dapat membantu memperlambat atau mencegah degenerasi makula, menjaga mata Anda sehat hingga usia tua. Bakar juga, manfaat bawang merah. 7. Mencegah cacat lahir. Kandungan asam folat dalam daun kucai sangat penting bagi ibu hamil yang ingin memastikan perkembangan kesehatan bayi mereka. Asam folat juga diyakini dapat mencegah cacat tabung saraf bagi bayi yang baru lahir. 8. Sistem peredaran darah. Hadirnya flavonoid dalam daun kucai berperan menstabilkan tekanan darah dan mengurangi hipertensi, sedangkan vitamin C dapat membantu meningkatkan elastisitas pembuluh kapiler darah dan memfasilitasi penyerapan zat besi dalam tubuh. Kemudian, kandungan asam folat juga membantu meningkatkan sirkulasi darah dengan mencegah penyempitan pembuluh darah dan mencegah pembekuan darah. 9. Anti penuaan dini. Vitamin C dan E dalam daun kucai memiliki sifat antioksidan yang dapat memerangi radikal bebas yang menyebabkan kerusakan pada sel-sel dan mencegah penuaan kulit seperti garis-garis halus dan kerutan. 10. Membantu menyembuhkan luka dengan cepat. Daun kucai kaya akan vitamin C yang merupakan antioksidan larut dalam air. Vitamin ini dapat meningkatkan elastisitas pembuluh darah dan kulit, mencegah memar dan dapat membantu menyembuhkan luka dengan cepat. 11. Merangsang pertumbuhan rambut. Daun kucai dapat merangsang pertumbuhan rambut dengan meningkatkan aliran darah ke kulit kepala dan akar rambut. Selain itu,
Daun kucai juga efektif dalam mengurangi atau menghilangkan rasa gatal di kulit kepala. Efek samping mengkonsumsi daun kucai. Mengkonsumsi daun kucai secara berlebihan dapat menyebabkan rasa ketidaknyamanan pada perut. Jika Anda alergi terhadap bawang atau anggota lain dari genus Allium, sebaiknya berkonsultasi dengan ahli medis terlebih dahulu sebelum mengkonsumsi daun kucai. Melalui artikel ini, dapat diketahui bahwa kucai memiliki banyak manfaat, terkhususnya manfaat daun kucai untuk kesehatan.